Kita balik sedikit ke perkembangan sukan bola sepak Sukan SEA 2019. Kelegaan buat Dato' Ong Kim Swee dan anak-anak buahnya kerana peluang untuk ke separuh akhir kembali terbuka. Menang ke atas Timor Leste 4-0 seterusnya, miliki kelebihan jaringan berbanding Filipina. Kini di kedudukan ketiga kumpulan A, hanya dibezakan dengan jaringan berbanding Kemboja di tangga kedua. Turun beraksi dalam perlawanan ketiga bertemu Timor Leste, persembahan Harimau Muda masih sama lambat panas. Jaringan sendiri pertahanan Timor Leste, Falimino Junior pada minit ke-6 meletakkan skuad negara di depan 1-0. Selepas itu, permainan berlangsung tanpa percubaan menarik baik dari Malaysia mahupun Timor Leste. Bagaimanapun, skuad negara menambah jaringan kedua pada minit ke-34, permainan melalui jaringan Muhammad Hadi Fayyad Abdul Razak. Dan 2 minit sebelum tamat babak pertama, Hadi sekali lagi meledak gol untuk mengukuhkan kedudukan skuad negara dengan 3 gol menuju ke bilik persalinan. Kembali ke padang di babak kedua, banyak peluang terhidang untuk menambah jaringan gagal disudahkan dengan sempurna. Sehinggalah minit ke-81, Muhammad Akhyar Abdul Rashid menjaringkan gol ke-4. Kedudukan kekal hingga tamat perlawanan untuk Malaysia menambah 3 mata dan kini berada di kedudukan ketiga kumpulan dengan 4 mata. Secara faktanya, kedudukan Malaysia masih belum selamat kerana perlu menang besar ke atas Kemboja pada 4 Disember depan jika ingin menghalang Filipina mahupun Kemboja.